Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gozenik TV melakukan perjalanan jarak jauh Jakarta Surabaya dengan kereta api Sembrani. Ini lokasi yang kita lihat di depan mata kita ini adalah sekitar Kota Tegal menuju Pekalongan. Dan ini pegunungan, yang di seberang sana adalah jalan tol ya. Jalan tol. Cuaca saat ini mendung, ya, berawan tipis. Dan cukup nyaman dan mengatur cuaca di luar sehingga perjalanan ini menjadi lebih asik dan nyaman. Cepatan kereta api ini sekitar 100 sampai 150. Perbukitan, pohon-pohon kuning, dan juga ada selingan-selingan pohon karet. Juga ada jatinya, diselingi dengan tanaman-tanaman untuk tanahnya. Ini pohon karet. Lihat suasana di atas kereta api Sembrani Jakarta menuju Surabaya. Perjalanan Jakarta Surabaya 8 jam. Sawah-sawah ada di sekitar sini. Tanahnya subur, subur sangat subur. Apapun yang ditanam sini bisa hidup, tumbuh dengan baik. Pengetahuan buat nonton, tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Jangan membangkit apakah CC glasses industri glass.
Provinsi Jawa Tengah. Sekian pemirsa sekalian, sampai jumpa di kesempatan lain.